Berikutnya adalah kita bikin konten yang sama. Ini khusus bagi dosen yang mata kuliahnya sama ya. Kalau ingin cepat bikinnya, untuk hal-hal yang sifatnya sama bisa di copy paste, sedangkan yang sifatnya khusus ya, mesti tugas, materi dan sebagainya, diisikannya secara manual. Jadi sini ceritanya saya punya konten e-commerce yang sudah komplit, yang sudah saya buat pada sesi ke-10. Yang sebelah kanan adalah statistik tapi masih kosong. Saya gunakan copy paste supaya cepat ya. Sebelah kiri adalah source, sebelah kanan adalah sasarannya. Kita buka. Sama juga kita buka. Ya, nah di sini bawah sini masih kosong. Kita add new. Nah, sini juga klik juga. Kita akan copy data di sini dengan cara di masuk menu edit. Nah, sama kayak biasanya, copy paste saja. Kemudian nanti kita lihat bahwa tampilan isinya sama aja ya. Oke, itu contoh pertama. Ini harus minta di save ya, supaya nggak hilang datanya. Nah, kemudian data hadir yang kedua ke berikutnya, forum diskusi. Kalau di sini statusnya nambah ya, nambah. Ini edit. Nah, ini ada forum diskusi, kita kopikan seperti tadi. Kita lihat, kita mundur lagi. Sudah sama belum 10-nya? Kita cek. 10 ya. Ya, kita periksa. Ya. Sisa terakhir, orangnya sudah ada. Ya. Oke, gitu aja. Terima kasih.